Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Mesti bagus tak? Pagi pulang pagi, asal dapat rezeki lebih. Doro, apa tuh? Lagi gosok teko yang Doro. Lagi gosok jidatmu. Waduh. Iya gosok ini loh masuk. Aus nih Doro, boleh ditambahin air dikit nggak? Taruh di gelas ini. Oh pikir ini teko untuk minum apa? Loh, itu kenapa ya digosokin kalau bukan? Oh ini teko ajaib ini. Ini itu, lo enak aja lo nggak bisa. Iya. Papa. Emang. Papa. Papa. Ada apa ini kok? Apa tuh? Pa. Oh, itu kok dari kemarin aku lihat dilus-lus aja, kenapa sih? Oh, ini ajaib ini. Dan ini tuh anti. Loh, kalau digosok sebelah sini dengan lembut dan penuh perasaan, itu akan keluar jin. Keluarin dong. Ini gak bisa dikeluarin sekarang loh. Ya, ayo dong. Ayo, tolong. Ini yakin loh sekarang. Yakin, udah. Yakin. Bisa-bisa minta-minta kan? Iya. Gak bakalan kaget ntar begitu jinnya keluar. Gak. Paling jelek kayak dia. Paling jelek. Tumilit. Tun. Bagus dah. Jelek ternyata. Keren jelekan saya. Ku beri 3 permintaan. Aku dulu. Aku minta handphone terbaru yang paling canggih yang sekarang lagi in. Oh betul ya. Ada plus. Iya, yang plus. Yeah. Plus. Sat. Tidak bisa. Apa? Mahal. Ya jadi tidak bisa kok. Mahal sih. Permintaan yang lain. Aduh. Saya minta ganteng. Iya. Tidak bisa. Gak bisa. Susah. Susah gimana sih? Wah, lagi cinti. Lebih mahal, operasinya lebih mahal. Aku. Model begini udah kronis. Gak bisa. Emang penyakit kronis ya? Yang, kan tinggal satu yang. Iya. Aku minta ya. Iya. Aku pengen kayak jin. Iya, operasi. Minta kayak. Pengen kaya. Minta kaya. Iya, buat minta gue operasi. Kayak agak susah. Dan kekuatan datang bulan. Iya, kekuatan bulan. Kekuatan bulan. Tidak bisa. Kamu mau kaya, usaha. Lamar kerja, terus kerja. Pasti bisa. Tapi solusi jenenge ora permintaan. Ini jin apa sih ya? Enggak, ini jin ini, Pak. Ini jin mendidik ini. Enggak asal kasih aja. Jadi seseorang kalau ingin mencapai kesuksesan, menuai kesuksesan, lo itu butuh proses panjang. Itu mau kayak lo ya kerja lo aja bener. Lah, ngapain dipelihara? Ya? Ngapain dipelihara jinnya kalau enggak bisa ngasih apa-apa? Untuk motivasi hidup, ya toh. Itu dia. Kalau gitu kamu tak masuk lagi ya? Udah masuk lagi aja. Oh, ora penting, ora penting. Tumilit. Tunbukmu. Aduh. Ya. Papa. Ini terbalik, Jin. Ini yang di dalam. Ini yang masuk. Di luar. Oh ya sudah, ini berarti memang harus seperti ini ya. Aduh. Kakek. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ya Allah. Kakeknya geragas banget ya.
Kakak pokoknya sehat ya. Alhamdulillah. Deh pokoknya seger buger. Sih. Ya udah kalau kakak yang sehat mah. Permisi. Ada suster cantik. Selamat sore. Halo. Sore Bu Suster. Oh iya, dengan Bapak Ida. Iya. Iya betul nih. Keluarganya lagi pada jengukin ya. Ini cucu-cucu kesayangan saya. Betul. Semuanya lagi ada di sini. Saya mau membawa sebuah kabar. Jadi usianya kakek Idan ini cuma sekitar seminggu lagi. Seminggu lagi? Ayo mau, ayo deh. Meninggal dong seminggu lagi. Kalau saya punya salah-salah ya. Seminggu. Mumpung kalian lagi di sini semuanya ya. Sayangi kakek kalian selama masih hidup ya. Banda kakek banyak nih. Harta, banda. Oh ya harta. Saya udah siapin surat buat bagi-bagi warisan. Kayaknya emang saatnya kakek mau bagi-bagi wasiran. Warisan. Seminggu lagi kek, seminggu tuh cuma 7 hari kek. Gimana itu kek? Nanti buat Neng Yen. Kasih ruko yang 10 lantai. Alhamdulillah makasih kakek. Buat Kiki. Apa kek? Sawah ya, yang di Cirebon tuh ambil lu mah. Kakek baik buat banget. Dan kamu bebek ya. Aku bebek doang. Rekor aja cukup. Itu kan ruko. Dua kandang, maksudnya dua kandang. Kakek. Selamat hari gini, mohon maaf. Iya dokter. Ini tadi saya ada kesalahan ibu. Mohon maaf ya. Jadi ternyata tadi itu untuk Bapak Idan. Iya kakek saya. Ini benar. Idan apa namanya? Idan nyep-nyepan. Idan nyep-nyepan. Oh lah, ini Idan nyep-nyepan. Yang tadi saya bacain itu buat Bapak Idan mbut-mbutan. Mohon maaf, jadi ini salah. Jadi sebenarnya Pak Idan tuh udah sehat. Udah boleh pulang sekarang. Oke, saya ganti nama aja. Ganti nama jadi Idan mbut-mbutan. Jadi ini tadi yang disebelah. Ya, mohon maaf salah ya. Kakek saya sehat. Oh ini sehat, kalau Pak Idan udah boleh pulang sekarang. Boleh ya. Mari ya. Ya, terima kasih. Lihat-lihat handphone orang kaya. Ini Eyang mau handphone ya? Iya. Kalau ini nanti kalau aku difoto pakai handphone ini, iya. Ya, nanti aku jadi Miss Universe Eyang. Oh bisa gitu tuh? Pakainya bikini Eyang tar. Bagus banget. Beli aja ini yang paling bagus deh, ngeran deh. Ih lucu banget Eyang. Harus deh sama Eyang. Yang kameranya megapikselnya besar, Eyang. Bagus deh, Eyang. Oh, yang kameranya besar ada. Saya udah punya itu. Aku belum punya, Eyang. Ya, Eyang. Mau handphone? Mau dong. Beli diri. Eyang. Lanjut sebentar ya. Dasar kakek-kakek ganjeng. Kok lama kok? Sini buruan. Tuh. Handphoneku banyak tuh. Ini disuruh milih yang mana gitu yang? Oh iya silakan mau pilih yang mana yang ini? Ini harganya 5.200.000. Yuk, nah ini murah ini. Ini cuma 1.200.000. Maksud Eyang kita disuruh beli gitu? Iya masa mau gratis hari gini gratis please deh.
Tapi suruh beliin kita. Iya, Ayang tadi bukannya mau beliin kan udah peluk. Ayang mah. Udah yuk. Ayang mah payah. Ayang payah, Ayang pelit, Ayang pelit, Ayang pelit. Tenang banyak deh.